jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Hai, kembali lagi bersama Mr. Jeger. Kali ini Mr. Jeger camping di The Kubu di Bedugul. Ya, seperti ini suasananya, guys. Pemandangannya bagus banget. Keren-keren. Kita udah 3 kali nginep di sini, guys. Oke, kita keliling sekarang ya. Lihat lokasi campingnya di The Kubu Bedugul. Kita lagi healing. Wah, minum air jahe hangat. Wow, mantap. Keren. Sangat exciting sekali. Camping udah sampai 3 kali di sini ya. Oh, tempatnya bagus buat family ya. Jadi anak-anak bisa main di sini ya. Main ayunan. Ada playgroundnya banyak juga. Bisa selfie-selfie anak-anak nih, bisa selfie-selfie seperti itu. Ya. Nah, ini area playgroundnya. Keren. The Kubu Bedugul. Itu glampingnya, guys. Jadi ada beberapa yang ada kamar mandinya, ada yang enggak. Jadi kamar mandinya di sana ada banyak di pojok sana. Oke. Jadi kalian kalau dengan keluarga bisa beraktivitas dengan teman-teman. Sini mereka bermain. Anak-anak senang? Wah, ini. Bisa enggak diajak besok ini yang bilang biasa-biasa saja, guys? Oke. Kayak Kak Cakra senang? Ada senang? Ya. Yeah.
Banyak aktivitas yang bisa dilakukan di sini, main bulu tangkis bisa, main zumba bisa, semuanya bisa ya. Wuh. Semuanya dapat di sini kalau camping di The Kubu dengan Gaurangga Family. Hari-hari bos. Ya, ini lagi sibuk membahas IKN, IKN Land. Hari-hari bo, hari bo. Leo Messi. Hari bo. Siapa menang? Hah? Finalnya? Oh, bukan tadi malam ya? Siapa menang? Oh, Kroasia. Ini Maroko kasiannya. Sudah cukup dia ya. Penatang baru ya. Hari-hari bo. Oke, demikianlah teman-teman videonya. Nah, semoga kita bisa bertemu lagi di camping selanjutnya di tahun 2023. Semoga sehat selalu semuanya dan selalu dalam lindungan Tuhan.